tasbih injuruk edah amgoroh injuruk edah ya lalu bakal alih perikat uskara si tanda datani sangat cinta kita bergeser ganti musiknya. Iya, wilayah kita Simalungun ini penuh kebinekaan dengan berbagai etnis budaya. Mati lampu. Kriwet ring. Bantu. Bantu. Ganti. Ada? Iya. Lanjut. Ayo, lanjut musiknya. Sabji nengko. Bata rimu. Bilang main bapu. Halo, hoi. Halo, mana mulai? Jadi aku perpu di mana? Orang ini dia dapat loja. Mak, antri mana ni, mak? Baca nyum lebih ni masih masuk video aku. Masih. Masuk malam. Bagaimana pasih mengawali bagaimana perjalanan hidup kita. Ya, terima kasih. Horas mahubata hagadupan. Mejua-jua. Aku berterigan ya aku, tapi berginting. Kalau kalak karo katakan berginting Jawa. Jadi siapa tama. Jadi yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Meriah kalau ukur hunang. Karena aku mendengar mulai berjalan jeruk Simalungun. Mudah-mudahan ke depan jeruk Simalungun ini bertambah maju. Supaya petaninya sejahtera. Jadi aku enggak banyak ngomong karena enggak pandai aku bahasa Hakaronya sikit-sikit dasar. Diberani-beranikan kan gitu. Jadi aku ada sedikit cerita. Karena tadinya kulihat banyak cucut ya kan. Cicit. Banyak cicit. Mulai dari simpang sampai ke dalam. Jadi kami ada dari PKK mempelajari bagaimana supaya hama ini tidak lagi mengganggu tanaman kita. Jadi nanti kalau bisa, kan ibu PKK-nya kamu. Nah, nanti kita pelajari di sini juga untuk membuat pupuk organik yang mengusir ini supaya jangan bergantungan lagi, apa namanya itu, Bu? Perangkap. Bola-bola ya kan? Iya. Supaya jangan itu lagi. Jadi kalau di purba sudah kami coba,
tapi masih ke dalam cabai, ke dalam cabai. Saya ada menanam cabai, jadi saya praktekkan pupuk itu di sana. Memang lebih bagus daripada yang tidak disemprot tadi, sehingga hamanya enggak masuk. Karena obatnya murahnya, kan adanya serpet yang di jalan itu, yang kuning bunganya, yang kuning, terus dicampur dengan air beras. Iya. Kita pantas bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini kita boleh bertatap muka, boleh bersilaturahmi dalam acara lanjutan pelepasan untuk pengiriman jeruk dari Seribu Janji ke Pulau Jawa. Ini memang luar biasa. Tepuk tangan buat warga Seribu Janji ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami beserta rombongan mulai dari Seribu Dolok sudah melihat. Kalau dikatakan menurut data bahwa luasan kebun jeruk di kedua kecamatan ini, saya kira bukan hanya 3.000, Pak. Hanya saya ini ya. Saya lihat tadi Google Map, ya, Google Map. Mungkin bisa sampai kalau diikutkan itu dengan 1.000 dolok, mungkin ini bisa jadi 7.000 hektar, ya, di kedua kecamatan ini. Ini merupakan potensi yang sangat luar biasa, ya, sangat potensi yang luar biasa. Hanya saja mungkin selama ini yang menjadi masalah buat kita adalah hilirisasinya, pemasarannya nanti. Ini yang buat kita masalah. Terus apa langkah-langkah kita untuk mengantisipasi ini? Kalau selama ini yang menentukan harga, yang menentukan harga selama ini adalah pedagang, kan gitu nanti? Iya, Pak Sembiri. Mana tadi Pak Sembiri, Pak Jaya Sembiri? Iya kan? Kalau selama ini kan kami yang menentukan harga. Kita nanti mau balik ini. Nantinya ke depan petani inilah yang menentukan harga. Ini jangan asal cakap, tapi bagaimana caranya? Kan seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana supaya kita bisa menguasai pasar mulai dari kota-kota sepanjang Sumatera ini sampai ke Pulau Jawa. Ini sangat luar biasa. Terobosan-terobosan yang sudah diinisiasi oleh masyarakat Seribu Janji.